Halo, kembali lagi bersama saya Amanah Channel. Jadi di vlog aku hari ini saya mau masak buncis. Nah, ini sudah saya potong-potong ya. Nah, yuk kita mulai memasaknya. Jadi ini adalah masakan yang sangat simpel sekali dan sangat praktis, tapi rasanya sangat luar biasa. Nih, saya sudah geprek bawang dan saya oseng. Jadi tunggu baunya wangi ya. Kita tumis dulu bawangnya sampai berbau wangi. Nah, lalu kita masukkan lalu kita masukkan wortel yang sudah diiris-iris tadi ya guys. Nah, kita masukkan buncisnya. Ini hanya sedikit saya numisnya ya, kira-kira saya makan untuk 3 orang saja. Nah, ini sedikit garam. Dan ini adalah baking powder atau penyedap rasa. Nah, kita tutup ya supaya cepat matang. Kira-kira 3 menitan kita buka lagi nih. Nah, di sini sudah matang. Jadi masaknya jangan terlalu lembek ya kawan-kawan. Ini akan lebih enak. Kita oseng-oseng dulu sebentar supaya tercampur garamnya sama penyedap rasanya. Ya, sudah matang kawan-kawan. Ini adalah makanan atau sayur yang sangat praktis, sangat simpel rasanya, luar biasa, dan tentunya sayur sehat. Yang belum coba boleh coba ya. Oke. Akhirnya sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk tetap ikuti channel saya Amanah Channel. Yang belum subscribe tolong untuk subscribe ya. Terima kasih untuk semuanya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.